kembali Salindeho. Tugas dan pekerjaan saya setiap hari adalah sebagai nelayan. Dulu untuk Desa Tarabitan ini marak sekali dengan kegiatan-kegiatan pengrusakan lingkungan dengan menggunakan bahan peledak bom, kompresor, jaring-jaring cang, dan juga ada segelintir masyarakat kecil yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di karang dengan jaring-jaring dasar yang bisa merusak karang. Dan itu bisa berakhir di tahun 2016. Sekarang ini keadaan lingkungan laut untuk Desa Tarabitan dan sekitarnya masih jauh lebih baik dibanding yang tahun-tahun kemarin. Pertama, yang berkewajiban untuk menjaga lingkungan itu menurut saya adalah penyadaran masyarakat betapa pentingnya itu lingkungan. Sekalipun itu ada anggota kelompok Pokmaswas, tapi menurut kami itu menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok sekiranya ada kerjasama, sehingga terjalinnya kerjasama ini dan dampak baiknya akan terlihat di Desa Tarabitan. Terpeliharanya lingkungan yang ada di Desa Tarabitan, secara khusus karang yang ada di Desa Tarabitan.